with you. You're not afraid of the dark, are you? Assalamualaikum semua orang, Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Okay guys, hari ni kita masih lagi di segmen creepy. Tapi hari ni kamu nak cerita kat korang salah satu kisah yang diceritakan dekat kamar oleh kenalan rapat kamar juga. Tapi kamu tak boleh nak beritahu nama dia siapa dan dia saudara belah mana. And kisah dia ni tentang gangguan selepas dia membantu perawat merawat orang yang kena sihir. So kalau korang tak sabar nak dengar, stay tuned sampai habis video ni. Macam biasa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kita bagi nama pemilik asal kisah ni Akmal, bukan nama sebenar. Okay guys, asalnya Akmal ni, dia bukanlah seorang yang hijab terbuka yang boleh nampak makhluk-makhluk gaib yang tak semua orang boleh nampak. Tapi, dia start nampak benda-benda pelik, benda-benda mistik, benda-benda gaib tu selepas dia berkahwin. So, nak dijadikan ceritanya, abang kepada isteri dia, which is abang ipar dia lah kan? Abang ipar dia ni memang selalu merawat orang lah, pandai berubat kan. And dia agak rapat lah dengan abang ipar dia. So macam kalau balik kampung nak ziarah mak mentua, ayah mentua, dia selalu balik dengan abang ipar dia ni. Diorang macam gerak sama-sama. Lepas tu, kalau abang ipar dia ni balik kampung, selalu akan ada orang-orang kampung ke situ nak datang rumah dan minta berubat lah, minta tolong berubat kan. Jadi, Akmal ni lah yang selalu tolong abang ipar dia tu. Macam buang botol, buang saka dalam botol tu lah. So, abang ipar dia ni yang akan minta tolong Akmal ni buangkan benda-benda tu dekat dalam sungai. And Akmal ni sebenarnya bukanlah seorang yang berani tau. Dia ni jenis yang lemah semangat jugalah. So nak dijadikan ceritanya, satu hari ni abang ipar dia ajak dia pergi balik kampung sama-sama. Lepas tu macam biasalah, bila balik kampung mesti akan ada orang datang untuk berubat. Dan waktu tu, hari tu Akmal macam tak sihat sikit badan dia tau. Dia rasa macam pening-pening, demam. Lepas tu tengah berubat-berubat tu kan, Akmal tengok je lah daripada tepi kan. Tiba-tiba abang ipar dia tu suruh Akmal tolong tutupkan semua suis lampu dalam rumah tu. Lepas tu aku macam pelik lah kan. Kena tutup lampu, walaupun nanti aku tak nampak apa-apa kan. So aku bangun and dia pun tutup lah lampu. Lampu dapur, lampu depan, lampu bilik. Sampailah rumah tu memang gelap gelita. Tapi bolehlah nampak lagi orang-orang kat situ, tak adalah gelap sepenuhnya kan sebab ada tingkap dekat rumah tu. Lepas tu Akmal ni dia terus duduk dekat belakang isteri dia sebab dia takut punya pasal. Macam boleh katakan isteri ni kuat jugalah daripada dia sebab isteri dia tu pun ada abang yang boleh merawat. So mesti keluarga isteri dia ni macam selalu alami benda-benda mistik ni kan. Lepas tu waktu dia duduk je dekat belakang isteri dia tu, korang tahu tak apa yang dia nampak? Dekat belakang abang ipar dia tu ada satu lembaga yang besar warna hitam, tapi nampak rambut dia. Rambut dia sangat panjang. Itu pertama kali yang Akmal ni nampak benda tu dan dia terkejut gila-gila. Sebab seumur hidup dia tak pernah nampak. Tapi Akmal kata benda tu macam bayang-bayang, macam sama-sama macam tu. Dia tak solid, tak pejal macam manusia. Dia pecuak lah kan. Banyak kali dah tolong abang ipar dia merawat apa semua, tapi tak pernah lagi tau nampak benda-benda tu. Tapi yang this time yang abang ipar dia merawat orang kali ni macam agak teruk juga ah. Sampai dia pun efek kan, dia yang duduk dekat situ pun efek. Lepas tu dia terus pejam mata kuat-kuat, dia menyorok belakang isteri dia tau. Lepas tu waktu dia pejam mata tu, dia dengar macam-macam bisikan kat telinga dia. Antaranya dia dengar orang gelak, suara perempuan gelak. Lepas tu dia dengar ada orang minta tolong. Lepas je habis berubat, abang ipar dia tu suruh Akmal bukakan balik semua suis lampu tadi. Buka lampu balik lah semua. Tapi Akmal diam je. Dia diam macam dia terkedu, dia macam speechless. Sekali isteri dia ni pelik lah, kenapa kan dengan suami dia ni tiba-tiba diam macam tu. Tu isteri dia pun tanya, abang ada nampak apa-apa ke? Macam tu kan. Lepas tu Akmal ni still diam, dia diam terkedu je. Macam tak nak gerak langsung.
Lepas tu isteri dia lah yang pergi bangun dan bukakan semua lampu dekat dalam rumah tu. And sejak hari tu, macam-macam yang terjadi dekat Akmal. Akmal dengan isteri dia ni tinggal dekat Sepang sebab dua-dua kerja dekat situ. And time ni diorang tak dikurniakan anak lagi lah. Diorang tinggal dekat apartment. Rumah apartment tu dia macam setiap tingkat tu ada dua rumah je. Naik tingkat pertama dua rumah, naik lagi tingkat kedua dua rumah, sampailah ke tingkat atas sekali. So diorang naik turun memang akan jumpa orang yang sama lah. Yang disebabkan itu diorang kenal each other dalam satu rumah apartment tu. And dekat situ tak ada lift, ada tangga saja. So nak dijadikan ceritanya, satu hari ni ada seorang makcik yang tegur Akmal waktu Akmal nak naik tangga. Rumah Akmal ni dekat tingkat 4. Time ni Akmal baru balik kerja lah and dah petang macam tu. And isteri dia pula waktu tu shift malam. So shift malam maksudnya isteri dia tu baru nak pergi kerja. Akmal pula baru balik kerja. So baru balik kerja naik tangga nak masuk rumah lah nak berehat. Tiba-tiba seorang makcik ni tegur dekat kawasan situ. Dia kata, "Eh, seorang je ke?" Waktu Akmal jawab lah, "Haa, isteri kerja malam hari ni. Saya shift pagi hari ni." "Oh, anak mana?" Lepas tu, Akmal dia macam senyum je lah kan. Dia kata, "Ah, makcik, kami tak ada anak lagi." Lepas tu, makcik tu buat muka terkejut tau. Dia kata, budak perempuan kecil yang selalu ikut kamu tu siapa?" Lepas tu, Akmal terkejut lah. Sejak bila pula aku ada anak buah ke apa yang ikut kan? Mana ada budak kecil perempuan yang ikut? Lepas tu Akmal dah start berpeluh. Dia dah macam start cuak lah kan. Dia terus end conversation dengan makcik tu dekat situ. Dia terus lari naik atas. Naik je rumah, dia terus seram sejuk. Dia tak boleh berhenti fikir siapa budak kecil yang makcik tu cakap kan. Dah lah dah nak malam waktu tu. Lepas tu Akmal duduk sorang-sorang kan malam tu sebab isteri dia kerja. Lepas tu Akmal ni terfikirlah. Sebelum ni memang dia selalu juga tau dengar bunyi-bunyi macam suara budak. Suara budak tu suara budak perempuan tau. Macam banyak kali dah dia pergi dapur, dia terdengar macam ada suara budak kecil perempuan tengah gelak-gelak main-main. Kadang-kadang dia nampak ada macam budak perempuan melintas. Tapi tak tahulah, dia cuba fikir yang tu halusinasi dia atau mungkin itu suara-suara yang dia dengar tu suara-suara daripada jiran sebelah. Sebab rumah diorang dekat je sebelah-sebelah kan. Kadang-kadang dia cuba nak cerita dekat isteri dia, tapi nak bercakap, nak keluarkan perkataan tu je pun dah buat dia seram. So dia pun malas nak fikir panjang, dia terus masuk toilet dan nak bersihkan diri. And dekat sinilah bermulanya kisah seram dia guys. Korang bayangkan tengah-tengah mandi, tiba-tiba lampu boleh sekejap ada, sekejap tak ada. Dia main-main dekat lampu pula. Lepas tu Akmal ni dia cuba buat dek je. Dia nyanyi kuat-kuat untuk hilangkan rasa takut tu kan. Dia nyanyi kuat-kuat sambil mandi, tiba-tiba pam, lampu bilik air tu terpadam terus. Tak ada lilap-lilap dah, memang terpadam terus. Akmal ni memang cuak, dia mengelupo keluar, tarik dia punya towel apa semua. Keluar daripada bilik air tu, dia ternampak ada dua sosok badan yang gelap berdiri dekat sebelah katil dia. Memang cuak gila Akmal waktu tu. Mulut dia tak berhenti-henti sebut Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Lepas tu, waktu tu dia memang pejam mata dah dengan harapan bila dia buka mata, benda tu hilang. Tapi bila dia buka mata, benda tu merangkak depan dia, depan muka dia tau. Korang bayangkan dah lah duduk sorang-sorang kat rumah tu kan. Lepas tu reaksi Akmal ni memang dia menjerit. Memang satu rumah tu dengan suara dia je menjerit. Tiba-tiba dia rasa macam ada orang main rambut dia tau. Macam orang main tarik-tarik rambut dia sambil ada suara ketawa. And then korang, benda tu macam ada cakap something tau dekat Akmal. Akmal dengar macam dia bisik sesuatu dekat telinga. Tapi Akmal tak berapa fokus sebab dia terlampau takut, terlampau panik sangat. And Akmal kata memang lama sangat, dia rasa waktu tu terasa sangat-sangat lama waktu dia ketakutan tu. Dia tutup je mata sampailah dia rasa macam berani sikit untuk bangun. Dia terkapai-kapai lah pergi dekat pintu kan, nak pintu rumah dia tu, dia nak buka. Mata still terpejam sebab dia kata benda tu sangat-sangat ngeri. Muka dia sangat-sangat menakutkan. Dapat je buka pintu tu, dia terus menjerit kuat-kuat, "Tolong!" Macam tu, macam rumah kena rompak lah macam tu kan. Nasib baik rumah sebelah dia ni ada orang. So orang tu bujang rupanya. Lelaki, bujang lelaki, dia pun keluar. Dia tengok, "Bang, kenapa ni bang?" Dengan pakai towelnya macam tu kan. Lepas tu dia kata, ada hantu rumah aku ni. Lelaki bujang tu pun masuk dalam rumah Akmal ni dan tolong bukakan suis lampu.
sebab rumah dia gelap gelita waktu tu. Lepas dah reda sikit kan, macam dah tenang sikit, dah buka lampu apa semua, Akmal ni pun buka lah cerita kan. Dia cerita je dekat jiran dia tu, aku sebenarnya tadi tengah mandi, apalah dia cerita lah apa benda yang terjadi dekat dia tu. Lepas tu korang tahu tak jiran dia cakap apa? Ya ke bang? Sebab sebenarnya saya selalulah juga dengar bunyi pelik-pelik kat rumah abang ni. Tapi bunyi pelik tu bila tak ada orang kat rumah abang. Mungkin waktu tu abang dengan wife tengah kerja ke kan. Time tu saya dengar bising kat rumah abang macam buat majlis. So lepas kejadian tu Akmal pun berubatlah dengan abang ipar dia tu. Lepas tu abang ipar dia tu kata rupanya benda tu dari kampung yang hari tu dia tolong berubat tu, dia ikutlah Akmal ni sampailah ke Sepang ni. Sebenarnya benda tu dah duduk rumah kat Sepang tu lama dah, tapi dia just duduk, dia tak buat apa-apa kan. Tapi cuma tak tahu hari tu tiba-tiba dia beraksi pula. Lepas tu isteri dia pun cerita, buka cerita jugalah. Dia kata sebenarnya memang dia perasan dah. Dia selalu dengar juga suara perempuan tu, budak perempuan. Kadang-kadang dengar bunyi perabot gerak-gerak. Kan orang kata kalau bunyi-bunyi perabot, bunyi guli, tu maksudnya petanda-petanda jin ada dekat rumah kita kan. Macam, tapi benda-benda tu macam Akmal boleh tahan lagi. Tapi ni sampai dia menjelma tu yang Akmal rasa ni pengalaman seram yang dia tak boleh nak lupakan sampai bila-bila. So itulah kisah seram pertama kita tentang Akmal. Okay, kisah kedua ni guys, pasal kisah seram yang berlaku dalam surau office tau. Sebab kadang-kadang kat tempat kerja kita kan, kadang-kadang surau yang disediakan tu macam ala kadar je kan. Macam bukan betul-betul surau yang bersih lah, yang cantik, yang selesa. Kadang-kadang surau tu macam tangkap muat je. Pasal kan ada ruang untuk kau sujud, rukuk, kat situ boleh jadi surau. Dan kadang-kadang tempat macam tu tak bersih dan suasananya agak seram sebab kamu pernah alami lah tempat kerja yang macam tu kan, yang surau dia macam dekat belakang-belakang kitchen sana. Tapi macam dah kita je Islam dekat situ, nak buat macam ni kan, terpaksa lah surau dekat situ je, tak ada tempat lain dah. So kamu tak sabar sangat nak ceritakan kat korang pengalaman yang dialami oleh Kak Ati, salah seorang subscriber kamu yang mengalami kisah seram dekat surau office dia. Kamu tak tahulah kenapa Kak Ati ni share dalam ni panggil Kak Kamar, Kak Kamar. Sebenarnya Kak Ati ni lagi tua daripada Kamar tau. Umur dia 22 tahun. Umur Kamar 21 tahun. Anyway, Kamar akan panggil pemilik asal kisah untuk kali ni adalah Kak Ati, okay? So, Kak Ati ni umur 22 tahun dan berasal daripada Pahang. So, tempat kerja dia yang dekat Pahang ni macam kerja-kerja dekor-dekor rumah tau. Something dekor-dekor rumah macam tu lah. Kamar tak dapat nak bagi tahu lah nama syarikat kerja dia tu kan? Untuk jaga nama baik syarikat tu sendiri. So Kak Ati ni dia nak share dua cerita, and dua cerita tu macam berkait antara satu sama lain. And Kak Ati ni nak kata dia punya hijab terbuka tu tak juga, sebab daripada kecil dia memang tak pernah nampak pun benda-benda tu. Cuma kali ni dekat tempat kerja dia ni, benda tu macam saja nak tunjuk and nak menjelma, nak mengacau mungkin. So cerita yang pertama, syarikat yang dia kerja ni syarikat Cina tau. Mostly semua pekerja-pekerja Cina lah. Pekerja Melayu macam 2-3 orang je, antaranya Kak Ati ni. So tempat dia solat dekat store. Store apa? Store penyimpanan fail-fail lama macam tu lah. Kalau nak simpan-simpan fail kan, simpan dalam store tu. So dekat store tu sahajalah ada ruang untuk Muslim solat. So dekat office diorang ni ada 2 tingkat tau. Tingkat bawah ni untuk orang-orang macam marketing HR, dan tingkat ke atas untuk bahagian-bahagian accounting. Tapi dekat tingkat atas, tingkat 2 tu jarang orang naik tau, memang sunyi lah. And dua-dua tingkat tu ada tandas. Cuma tandas dekat bilik atas tu tak pernah digunakan lagi dah. Macam dia dah kunci tandas tu, mungkin air rosak ke, pipe rosak ke, macam itulah. Cuma tandas tu dah lama tidak digunakan. So ada seorang kenalan Kak Ati dalam tempat kerja dia tu yang Melayu juga, nama dia Kak Sarah. Kak Sarah ni pula hijab dia terbuka tau, dia boleh nampak kadang-kadang. So nak dijadikan ceritanya, satu hari ni Kak Ati ni dia puasa. Dia puasa ganti time tu. Lepas tu dah waktu lunch dalam 12:30 hari macam tu. So biasanya bila lunch ni memang Kak Ati habiskan masa dia main game. Main game sorang-sorang lah kan dekat dalam phone. Main PUBG, Mobile Legend. Oh, hebat Kak Ati ni. So disebabkan dia puasa kan, dia pun teruslah naik ke atas. So masa nak naik atas, tingkat atas tu, tingkat 2 tu,
Kak Ati ni terserempak dengan Kak Sarah. Lepas tu Kak Sarah tanyalah, Ati nak makan apa lunch ni? Lepas tu Kak Ati pun cakap lah, saya puasa hari ni. Ni nak pergi naik atas jap, main-main phone je. Lepas tu Kak Ati tanyalah dekat Kak Sarah ni, akak makan apa lunch ni? Lepas tu Kak Sarah kata, nak makan mie kari kot. Lepas tu dia macam borak-borak sikit kan. Kak Sarah tunjuklah cantik tak tudung ni. Waktu ni Kak Ati ingat lagi, tudung Kak Sarah ni warna kemerahan tau. Macam merah-merah biru macam tu. Ada campuran merah dengan biru kat tudung dia. Sebab tudung tu dia baru beli. Lepas tu diorang borak-borak sikit. Okay. Kak Sarah pun pergi lunch dan Kak Ati pun naik ke atas. So, bila Kak Ati naik atas, memang tak ada orang langsung sebab semua orang pergi turun bawah dan lunch lah kan. So, Kak Ati seorang je yang ada dekat tingkat 2 tu tau. And Kak Ati memang nak naik tingkat 2 tu pun sebab dia tahu memang tak ada orang kat situ. Sebab semua orang pergi lunch kan. So, dia macam nak main game tu, pergilah kat tempat yang tak ada orang. Tiba je dia sampai dekat tingkat 2 tu, dia terasa macam ada angin lalu tau. Macam ada orang baru buka aircon dekat tingkat tu. Lepas tu Kak Ati pandanglah kiri kanan kan, mana datang angin ni. Dia tengok tingkap dekat bilik tu, dekat tingkat tu memang tak pernah buka. Tingkap tu memang tak pernah buka. So dia buat dia je lah kan, macam dia jalan je lah. Dia pun masuklah dalam bilik store. Bilik store tu lah yang surau, yang tempat penyimpanan file tu semua tu. Bilik store tu ada dekat tingkat 2 tu. And sebelah bilik store tu lah ada toilet. Dan toilet tu yang tak pernah digunakan sampai sekarang. Kalau masuk bilik store tu tak adalah kecil sangat, tak adalah besar sangat. Dia macam banyak rak-rak yang besar. And macam library juga. Rak dia tu ada banyak file-file lah. So Kak Ati ni dia macam sandar dekat celah-celah almari tau. So Kak Ati pun sandar dekat celah-celah almari tu sambil main phone dan tunggu azan Zuhur. Masa dia tutup lah pintu kan, tutup pintu bilik store. Tiba-tiba tengah shock main game tu, dia terdengar ada bunyi orang buka pintu. So tengah main game kan leka kan, macam dia tengok screen phone, dia just dengar je bunyi pintu tu. So memang Kak Ati ni ingatkan Kak Sarah yang masuk tu. Lepas tu dia terus cakap, awalnya Kak masuk sambil main game kan. Tiba-tiba Kak Sarah tu macam berdengus, macam marah, macam macam tu. Lepas tu dia macam start pelik lah sebab Kak Sarah ni punya perangai, punya sifat yang dia tahu memang sangat lemah lembut. Oh, tiba-tiba marah-marah macam tu depan dia. Jadi dia terkejut lah kan. Lepas tu Kak Ati macam terfikir, oh mungkin dia baru lepas gaduh dengan sesiapa kot kan. Gaduh dengan boyfriend dia ke, gaduh dengan kawan dia ke. Lepas tu Kak Ati pun sambung lah main game. Lepas tu tiba-tiba dia terasa macam ada orang mematikan dia. Hei mak kau! Astaghfirullahaladzim, bongok lah kau ni. Sibuk lah. Lepas tu dia tengah leka main game, tiba-tiba dia perasan yang Kak Ati tu duduk dekat celah almari tengah pandang dia. Dia duduk kat celah almari tu tengah pandang dia main game. Tiba-tiba Kak Sarah tu tegur, "Ti, buat apa tu?" Lepas tu Kak Ati macam cakap je lah, "Main game kak." Lepas tu dia jawab, "Borak lah, akak bosan ni." Lepas tu Kak Ati cakap, "Oh, jap-jap, last game, last game." Lepas tu tiba-tiba Kak Sarah cakap, dia cakap ni sambil dia senyum tau. Dia kata, "Ati makan apa? Kenapa awal sangat naik?" Sorang-sorang pula tu. Lepas tu Kak Ati ni pelik lah. Dia pun cakap, "Eh, tadi bukan dah bagi tahu ke?" Lepas tu dia macam dah start rasa lain tau. Lepas tu dia sajalah tanya Kak Farah ni, "Kak Farah makan apa tadi?" And then Kak Farah jawab, "Mi kari." Kak Ati macam, okay betul ni Kak Farah, ni Kak Farah. Sebab Kak Farah tadi memang cakap nak makan mi kari. Lepas tu Kak Ati cakap lah dekat Kak Farah tu, "Akak kenapa duduk situ? Kotor kat situ." Sebab dekat dalam store tu, tempat yang bersih hanyalah dekat tempat dorang solat tau. Yang lain-lain tu semua kotor, macam ada habuk-habuk macam tu lah. So masa tu Kak Sarah ni dia duduk dekat tempat yang kotor, dekat-dekat dengan celah-celah almari macam tu. Lepas tu Kak Sarah jawab apa tau? Takde, suka duduk sini. Kat sini memang dah start pelik gila dah weh. Macam pelik kenapa Kak Sarah ni tanya lagi kan. Macam tadi kan dah bagi tahu, lepas tu kan puasa. Lepas tu Kak Artis tu pergi positif. Maybe dia lupa kot kan, ada banyak orang ni dah borak hari ni. Tiba-tiba dia perasan satu benda ni. Dia tengok tudung Kak Sarah warna pink, warna pink cair. Padahal tadi dia pakai tudung warna merah biru kan. Lepas tu Kak Ati cuba ignore Kak Sarah tu. Dia macam buat dek je, dia main phone tau, sambil tunggu azan apa, azan Zuhur waktu tu. So dia main phone macam buat-buat leka, buat-buat busy dengan phone tu. Tiba-tiba Kak Sarah tu tanya, "Ati memang suka seorang-seorang eh?" Lepas tu Kak Ati nak pandang dia muka Kak Sarah tu,
pop terus azan berbunyi dekat handphone Kak Ati ni. Ada apps azan kan. Azan berbunyi, sekilas benda tu hilang. Kait macam tu je. Lepas tu terus Kak Ati buka pintu nak keluar daripada situ lah. Sekali dia serempak dengan Kak Sarah. Lepas tu waktu dia serempak tu, dia macam terbeliak lah mata dia. Lepas tu dia tanya, ni Kak Sarah betul ke? Lepas tu Kak Sarah pelik lah. Alah, kenapa ni? Lepas tu dia macam, tak ada apa-apa, nak confirmkan je. Lepas tu terus Kak Ati pergi ambil air semayang. Lepas tu diorang solat berdua, and dia Kak Ati pun cerita dekat Kak Farah pasal benda tadi yang dia nampak tu kan. Lepas tu Kak Sarah pun kata, benda tu memang ada. Tingkat dua tu memang keras. Buat dek je lah. Kita tak ganggu dia pun. Lepas tu diorang pun cepat-cepat lah nak turun daripada tingkat dua tu. Tapi on the way nak turun tu, tiba-tiba dua-dua dengar ada orang panggil nama. Sarah! Menjerit dekat tingkat dua tu tau. Lepas tu Kak Ati tu memang terus menggelupo turun ke bawah kan. Dia kata itu pengalaman pertama dia dekat office tu memang seram gila. Lepas tu cerita kedua pula guys. Time ni dah beberapa bulan yang berlalu lah sejak insiden hari tu kan. Lepas tu dia rasa macam lepas daripada tu tak ada apa-apa pun benda yang pelik berlaku. Jadi dia pun ignore lah benda tu. Lupakan lah kisah tu kan. Lepas tu hari tu dia nak pergi naik atas untuk solat macam biasa. Tapi sebelum tu dia macam ada buka-buka lah kisah seram dekat office tu dengan kawan-kawan dekat kerja kan, dekat tingkat bawah lah. So sorry kisah seram, so mesti lah kita terbawa-bawa vibe seram tu kan. Sekali waktu dia nak solat tu, kena balik. Baru nak solat ni, tiba-tiba dengar bunyi barang jatuh. Kan dia ada dalam store file kan. Dia bunyi, dengar bunyi file-file jatuh tau. Lepas tu dia nak angkat takbir tu. Tengah nak angkat takbir tu, dia rasa macam benda tu dekat sangat. Dekat-dekat sangat. Dia nak angkat takbir tu, dia cuba pandang tepi. Sekali memang nampak benda tu dekat gila. Termenung tengok muka dia. Dan dia menyerupai Kak Sarah. Lepas tu memang tak jadi solat guys time tu. Kak Ati terus keluar daripada surau tu. Call Kak Sarah, minta dia teman solat naik atas kan. Lepas tu dia tengok Kak Sarah tengah naik tangga. So memang betul lah benda yang dia nampak tenung dia macam tu bukan Kak Sarah. Tapi dia menyerupai Kak Sarah. Lepas tu Kak Sarah dah sampai, temanlah dia solat Zuhur kan. Teman apa semua turun bawah, dia pun cerita dekat Kak Sarah tadi benda tu datang lagi. Dia menyerupai Kak Sarah lagi. So benda tu macam memang saja nak mengusik Kak Ati ni. Lagi-lagi Kak Ati waktu tu sorang-sorang kan. So itulah dia. Kamu rasa mungkin faktor-faktor tempat kita nak solat tu pun penting juga kan. Mungkin sebab dalam store tu macam tak sesuai. Tapi dah nak buat macam ni kan. Kat situ je tempat yang dia boleh solat. And dekat dia solat tu pun kawasan sekitar dia nak solat tu memang bersih. Cuma dalam tempat tu kan. Dalam store tu. Lepas tu tambahan pula memang tingkat dua tu keras. Dengan toilet yang tak pernah digunakan lagi. Dengan atas tu memang sunyi, sepi. So no wonder lah. Just kuatkan diri je lah kan. Menempuh hari-hari dekat sana. So itulah dia kisah seramnya hari ini. By the way, kisah seram kali ni menemani korang buat apa? Cuba komen sikit bawah. Kadang-kadang kamu baca ada yang menemani sambil makan. Menemani korang buat assignment. Menemani korang buat homework. Menemani korang drive dekat traffic light. And terima kasih juga kepada Kak Ati dan Akmal tadi. Kerana sudi melapangkan masa untuk berkongsi kisah seram dekat kamar untuk berkongsi dengan peminat kisah seram semua. So thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.